Adamu syukrin ni'mati dalilun ala dana atin nafsi Kada bersyukur itu tanda orang itu hina Dah selesai dah Jadi orang nang di status WA Nang di story apa Instagram tu nah uh -huh. Pina mengeluh, bah, sakit gigi, banyak laki kuni, ya ada pemahaman macam-macam dikeluhakan. Itu inya hakikatnya adalah memadahkan bahwa dirinya hina. Kenapa? Katuju mengeluh, bama mai kena, mau aja. Kada mau kurus juga, sadang sudah kada makan, apa gerang? kita ni kayak itulah nang kurus handak lama ya kan? Nang lamak handak itu, itu pang manusia nih. Semalam lagi mondok, oh, makan gaji gancang sampai pecah piring supaya belamak kada mau lamak juga mengeluh pas sudah babi ini nah nyaman sudah nih babi ini bang nyaman nih eh? Hmm, guring ada ragapan ya kan Hmm, lalu balama tuhuk dah diet diet kada mau kurus juga mengaluh pulang. Nah ini pabila bahagianya pabila mahadang tulak ke pantai, mahadang tulak ke mana mau unjung riam kanan ke mana pun guru reset ke Samawa, Alimpung, mahadang ke situ kah bahagia? Kalalawasan Cari nikmat kita di dalam diri kita banyak nikmat Allah yang sudah dijulungi cuman kita kada pintar bersyukur siapa ustaznya ya kita jangan menyalahkan orang kita alhamdulillah lah mudahan kita jadi hamba yang pandai bersyukur amin amin ya rabbal alamin <tuh> terus wasuhbatul ahmaq wasuhbatul ahmaqi syumun dan mengawani orang nang kada pintar itu kada diberkahi maksudnya di sini ahmaq adalah orang nang kada orang nang maandak sesuatu pada bukan tempatnya itu kada diberkahi Hmm. Ya ulung guru bisi guru Sidin tu bilanya bini tu menangis Menangis tu menangis Mungkin mungkin Kada bersyukur atau apa Atau menyalahkan keadaan Sini kada mau berparak Kada mau Kenapa Jadi sidin Tabiat nang kada baik itu Menular jari si sidin Aku kadang hendak sedih, sedih karena baparak lawan orang nang kada bersyukur. Bukan sidin menyambati bini sidin kada sih mencontohkan. Nya kan ada kadang-kadang nang laki kan bini kah menggerung menangis dipadahi kadang-kadang masih dipadahi malah kampung kadang merasakan apa nang aku rasakan wah oh, itu andalannya di gurai. bila orang tu dipadahi itu andalannya ikam ada tahu pang lawan keadaan ko kai ikam tahu talawas pada aku menangisnya. Nah. No. Eh. Bahaya keadaan ku ni sakitnya. Ya karena orang tahu batu menangis ja no. Menyalahkan menyalahkan keadaan. Mm -mm. Wa ahmaqi su'mun. Oh, baparak lawan orang nang kada pintar. Arti kada pintar itu ada dah nikmat kada mau bersyukur. Dibari bala musibah kada mau sabar. Ini nang artinya orang bung, orang bungul bahasa kasarnya. Itu su'mun ghairu mubarakin kada diberikan keberkahan.